Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika hal-hal mengenai pop culture, studi, bekerja, menikah, dan tinggal di luar negeri adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok untuk kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like, I highly appreciate it. Thank you guys, and enjoy the video. Video kali ini aku ingin membahas atau merespon videoku yang sebelumnya yang viral, yaitu Agnes Mo sama Cinta Laura ngetop mana di Amerika, kayak gitu ya. Aku lupa judulnya seperti apa, tapi kira-kira seperti itu. Kenapa aku merasa harus merespon? Karena dari situ ada begitu banyak sekali pertanyaan yang menarik untuk dibahas lagi, dan aku ingin mempertajam. Kalau memang ternyata di situ aku salah, aku ingin mengucapkan maaf. Tapi kalau memang aku benar, aku ingin menitik beratkan kenapa itu terjadi, kayak gitu ya. Ada beberapa poin yang sudah aku highlight, kira-kira sekitar 4-5. Dan tanpa banyak panjang lebar, mari kita mulai satu persatu, oke? Poin pertama adalah banyak yang bertanya, kenapa suaminya tidak dimunculkan? Padahal itu adalah pendapat suaminya, gitu kan. Oke, nama suamiku adalah Rick, Richard. Dan kenapa dia tidak dimunculkan? Karena pada saat aku tanyain dia itu, kami lagi tidur-tiduran, lagi santai, nggak ada keinginan untuk bikin konten sama sekali. Aku cuma ingin tahu, hey, aku lagi mencari ide untuk konten. Dan aku ingin tahu, menurut kamu, artis Indonesia dua orang ini bagaimana kalau di Amerika? Coba riset yang benar nih, gitu loh. Awal mulanya itu seperti itu. Aku pikir dia akan menjawab biasa-biasa aja, nggak signifikan, terus nggak ada yang kenal, kayak gitu loh, gitu kan. Tapi ternyata jawabannya memang keren gitu. Jawabannya memang cukup membuat aku, wow, Agnes harus tahu. Terus habis itu penggemarnya harus tahu bahwa orang Amerika berpikir kayak gitu. Sayangnya pada saat itu aku tidak siap dengan kamera. Ketika aku tanyain suamiku untuk, yuk ulang lagi yuk, karena aku pengen kamu ada di depan kamera dan di interview, dia langsung banyak gaya lah, baby banget gitu, yang gak mau, aku gak mau, begini. Ya memang dia tidak nyaman berada di depan kamera. Sesekali dia mau ketika kontennya adalah ngerjain keluarganya, right? Tapi kalau misalnya di interview dan segala macam itu dia gak mau. Tuh. Terus yang kedua adalah dia sangat berhati-hati sekali, dan aku harus respect sama dia karena dia memang bekerja untuk pemerintah federal Amerika gitu ya, di Departemen Pertahanan bahkan gitu. Jadi kami sangat hati-hati, bukannya nggak boleh, Amerika kan negara bebas ya, jadi boleh-boleh saja, tapi dia benar-benar hati-hati untuk apapun yang dia lakukan itu nggak sampai membuat dia terselengkat di kedepannya gitu. Jadi ya itulah, aku harus respect sama privasinya dia. Itu alasannya, jadi sudah kejawab ya. Kalau dibilang nggak valid, valid. Cuma kalian nggak ngeliat buktinya gitu. Jadinya kalau menurut kalian aku bohong, ada kan beberapa yang bilang, ah bohong nih suaminya nggak diliatin. Ya udahlah, mau bilang apa lagi? Karena kondisinya seperti itu gitu. Aku nggak siap dengan jawabannya. Aku pikir jawabannya nggak kayak gitu. Ternyata jawabannya bagus, dan dari jawabannya itu aku buat konten gitu. So mungkin aku salah di situ, ya aku terima. So baby, yes, you promise you're gonna help me with the questionnaire. The questionnaire, people who ask you about specific things. Sure. Are you ready to answer it? I'm right as now? Ready as I'll ever be, yes. Fire away. Okay. So people in Indonesia want to know about what is the highest level of music industry. It's undoubtedly the Grammys. The Grammys. That's number one? It's the highest award you can get in music. Alright. You've got a couple more, like the MTV Music Awards, mm-hmm. You've got the Billboard Awards, mm-hmm. But there's no higher award for music in the world than a Grammy. None. Okay. And for those who don't understand, the uninitiated, right?
don't get it confused with an Oscar. Oscars are about movies. They don't. Okay. Okay. It's but the Oscar of the music world. Right? There's no higher award than a Grammy. None. Okay. So which makes me jump to the second question. Can Grammy be paid? Can someone pay to... No. Okay. Just like an Oscar can't be paid, right? Why is that? It's an award. It's an award, and it's an award system with integrity. It's like it's prestigious, right? There's systems in place. There's judges. Uh-huh. There's multiple judges. People get to vote on it. Uh-huh. Right? So it's not a system where you can just pay someone couple hundred thousand dollars and now you have a freaking Grammy. It's not how it works. Yeah, there is a rumor in Indonesia that if you want to be in the Grammy, you can just pay. It's not true. It's just not true. Right. If that were true, then you'd have a lot of different weirdos in the Grammys. Yeah. They tried their best to make organization still pure as it is. And the whole thing has got integrity. Right? Uh-huh. And integrity is the main key why they're still the number one in U.S., right? Right, in the world. It's not just the U.S. In the world. There's categories in the Grammys for international music as well. So if someone from, I don't know, Mexico or Japan, Korea, whatever, if their music's good enough and they win a Grammy... Then they win a Grammy. Then that's the most prestigious high level award that you can win. Alright. Okay. Thank you, baby. The next question will be when you're coming back from Asia. Sounds good. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Lalu yang kedua, kenapa Agnes sama Cinta Laura? Agnes itu kan penyanyi, Cinta Laura kan lebih terkenal sebagai artis film. Nah, jawabannya adalah karena aku cuma tahu dua itu, yang tinggal di Amerika atau pernah ke Amerika dan menjajal karirnya di Amerika. Aku belum tahu ada Nicki Jevanya, ada si Rich Brian. Aku nggak tahu, aku nggak kenal sama mereka berdua itu dan yang lain-lain ya, yang mungkin pernah menjajal karirnya di Amerika itu setelah konten itu muncul gitu. Kalian pada request untuk ayo bikin coverage tentang Nicki, bikin coverage tentang Rich Brian. Di situ aku baru tahu siapa sih dua orang ini gitu. So aku hanya tahu itu, dan menurutku dua orang ini sama-sama selebriti papan atas di Indonesia. Kedua-duanya sama-sama di Amerika untuk menjajal karirnya gitu kan. Jadi gak salah kalau aku satukan gitu. Kalau aku satuinnya adalah bagus mana nyanyinya Agnes sama Cinta, ya udah gak sama gitu kan ya, udah agak berat gitu. Tapi kan ini sama-sama selebriti papan atas di Indonesia yang pindah ke Amerika, yang satu untuk studi, yang satu untuk menjajal karirnya itu kan gitu. Jadi menurutku masih bisa dipertanyakan. Jadi don't be too bitter, guys. Segini banyaknya orang kagak ada nyenyangin gua. Nyakitin semua. Jangan terlalu pahit gitu loh. Kayak misalnya, oh videonya nih hanya untuk jelek-jelekin itu. Aku nggak ada niatan untuk jelek-jelekin siapapun di situ. Aku sangat berhati-hati. Aku selalu menaruh posisiku di orang. Kalau aku nggak suka digituin, ya aku nggak mau kasar gitu. Kalau aku nggak suka dimaki-maki, ya aku nggak mau maki-maki duluan gitu. Aku harap para penontonku juga bisa bijaksana. Nah, sebagian ada yang maki-maki gitu ya. Kita bisa lihat lah berarti ya, kehidupannya dia mungkin penuh dengan makian. Jadi makanya suka maki-maki orang yang gak dia kenal. Jadi itu alasannya, karena iseng aja aku minta suamiku untuk tolong dong survei ini gitu. Yang ketiga adalah ini yang paling banyak. Mana Cinta Lauranya? Mana coverage tentang Cinta Lauranya? Mana liputan tentang Cinta Lauranya? Ini mah banyakan Agnes. Kelihatan banget nih, kamu nih fansnya Agnes gitu kan. Enggak kayak gitu. Jadi ini 100% pendapatnya laki gue. Pertanyaannya kan adalah mereka berdua ini selebriti papan atas di Indonesia. Kamu pernah denger enggak kiprahnya mereka di Amerika? Karena mereka menjajal karirnya di Amerika gitu. So, suamiku dengan latar belakangnya sebagai wartawan dan pernah kerja di NBC dan segala macam itu, akhirnya mencari sumber-sumber dari Amerika, sumber-sumber valid dari Amerika gitu loh.
Dan yang keluar tentang cinta Laura itu sangat sedikit, bahkan gak ada. Susah banget sampai berlembar-lembar kita cari itu gak ada gitu. Kalaupun ada mungkin sudah tahun-tahun yang lama, tapi yang jelas sudah gak ada. Begitu Agnes itu muncul semua dalam bahasa Inggris. Banyak sekali kayak gitu. Akhirnya dia pilih yang pertama, Agnes ini penyanyi ya, oke dia cari diskografinya gitu. Ternyata di Grammy ada, dia lihat, oh dia diwawancara di Grammy, di ini, di sini, di sini, di sini. Video-videonya banyak, dia tontonin semua lagu-lagunya si Agnes itu gitu kan, dia komentarin gitu. Bodohnya aku pada saat itu gak divideoin gitu ya. So, sementara begitu cinta Laura, mana? Karena gak ada sumber yang berbahasa Inggris, akhirnya dia terpaksa ngebuka Wikipedia. Di situ tertulis bahwa Cinta Laura adalah aktris Jerman, gitu kan. Dia langsung bilang, ah lu ngadalin gue lu. Dia bukan orang Indonesia, dia orang Jerman. Aku marah. Bukan dia orang Indonesia, dia memang campuran Jerman-Indonesia. Kalau dia ngaku Jerman, berarti dia nggak mengaku orang Indonesia, itu loh maksudnya. Jadi bukannya aku ngejek Cinta Laura, ini suamiku berpendapat seperti itu. Jadi dengan pengetahuannya yang sangat sedikit tentang Indonesia dan pengetahuannya tentang Cinta Laura yang sangat sedikit, dan di situ pun ditulisnya Jerman, otomatis ya pasti dia punya asumsi bahwa Cinta ini tidak terlalu bangga sama Indonesia, itu maksudnya gitu. Tapi bukan berarti dia nggak suka sama Cinta Laura gitu, bukan. Jadi nggak punya feeling apapun untuk cinta atau tidak cinta gitu kan, untuk suka atau tidak suka dengan cinta gitu, cinta atau tidak cinta dengan cinta. Di situ pun aku jelaskan, cuma mungkin sama editorku di-cut ya karena kepanjangan. Di situ aku jelasin sama suamiku bahwa Cinta ini kiprahnya luar biasa, dia humanis sekali, dia punya sekolah untuk anak-anak yang nggak apa ya namanya, yang miskin gitu loh, yang tidak punya apa-apa. Di situ malah lebih panjang lagi tuh, bisa jadi konten berikutnya, karena suamiku bertanya, loh emang negaramu kemana, kok nggak ngurusin anak-anaknya yang pengen sekolah, karena di sini kan sekolah gratis ya guys, diurusin sama negara gitu, kita bayar pajak, pajaknya diserahkan lagi sama kita gitu, dengan apa SD SMP SMA gratis. Makanya suamiku bertanya, emangnya kenapa harus kita yang nyekolahin anak-anak ini, kenapa bukan negara? Ya aku bilang, ya enggak, di Indonesia walaupun gratis tapi masih ada yang harus dibayar, kayak seragam tuh masih harus bayar gitu, enggak dikasih. Kalau di sini kan enggak usah seragam, laptop aja dikasih, makan siang aja gratis, apalagi bis sekolah aja kita enggak perlu bayar supir, enggak perlu beli motor buat antar jemput anak. Ya udah, otomatis aja berangkat, anak gue berangkat pagi, pulang sore itu udah diurusin sama negara aja. Pokoknya selama dia dari jam 7 sampai jam 5 sore dia pulang itu udah diurusin sama negara. Kan di sini tuh enaknya itu, makanya dia bertanya gitu. Hebat banget berarti si Cinta Laura ini gitu. Cuma itu terkat ya. Nah, disinilah aku jelaskan kenapa aku cut, karena udah gak nyambung. Karena kan ini kan berhubungan tentang top atau tidak ngetop. Kalau itu kan humanis atau tidak humanis, terus ya gitulah. Mudah-mudahan kalian mengerti. Terus habis itu ada lagi yang bertanya, Cinta Laura itu bukannya gak cinta sama Indonesia, dia memilih Jerman karena punya keluarga negaraan dua kan, kalau setelah 17 dia boleh milih. I know, karena aku juga menikah sama orang asing, jadi hal seperti itu tuh kami sudah umum lah, para pelaku kawin campur tuh sudah tahu bahwa kenyamanannya kita menikah sama orang asing itu kalau kita punya anak di usia 17, anaknya boleh pilih salah satu. Dan aku setuju sama Cinta, lebih baik memilih Jerman. Bukan karena aku nggak nasionalis sama Indonesia, nggak, banyak banget loh yang punya paspor Indonesia tapi ngebenci negaranya sendiri, itu kan banyak. Lebih baik seperti Cinta, punya paspor Jerman, tinggal di Indonesia, ngurusin anak-anak Indonesia, itu jauh lebih nasionalis dan jauh lebih keren dibandingin punya paspor Indonesia atau malah belum punya paspor Indonesia sama sekali karena belum pernah kemana-mana tapi ngerusakin stasiun MRT, ngerusakin stadion sepak bola, kayak gitu. Buat apa jadi orang Indonesia yang mempermalukan Indonesia kan, kalau yang kayak gitu kan ya. Jadi kenapa Cinta Laura cuma sedikit, ya itu tadi, sumbernya cuma sedikit, akhirnya komentarnya cuma segitu itu. Kalau aku komentarin panjang-panjang, jadinya aku bohong dong. Orang ini pendapatnya suamiku kok gitu. Kalau pendapatnya aku bisa komentar panjang-panjang tuh bahwa Cinta Laura tuh karirnya tuh hebat, begini, 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 begini. Tapi kan ini pendapatnya dia. Jadi karena
nyari susah sekali sumbernya, nggak ada yang berbahasa Inggris, dan dia juga nggak mau ngelihat ke sumber-sumber dari Indonesia. Pertama nggak aci, karena kan yang ditanya di Amerika ngetop atau tidak, berarti kan sumbernya harus sumber-sumber Amerika, ya nggak sih? Itu. Terus habis itu yang kedua, dia nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi ya sudah, sumber dari Indonesia tuh nggak dilihat, yang ada cuma dari Wikipedia. Wikipedia? Using Wikipedia as your source of information? Terus aku juga mau address, gak banyak sih, cuma 1-2 yang sadis banget bilang aku ini ternyata konten cuma ngejelek-jelekin orang yang sudah sukses. Oh my god, ada apa dengan hatimu? Kenapa kamu berpikir seperti itu gitu ya? Pertama, para konten kreator tuh gak pernah tahu yang mana yang sukses atau tidak gitu kan. Terus habis itu yang kedua, tujuanku untuk mengedukasi lewat ilmu-ilmuku yang aku punya gitu. Sejak aku pindah tinggal di negara orang, banyak sekali yang ingin aku share tuh. Jadi gak ada sama sekali niatan untuk ngejatuhin orang yang sudah sukses, ngapain juga gitu, siapa sih gue gitu kan. Jadi suka gak ngerti lah kata-katanya netizen, tapi udah gak usah dipikirin ya. Karena bikin konten seperti ini aja kan yang ngeluarin dana kita, bayar gajinya editor, yang bayar gajinya produser dan segala macam, kitanya kadang-kadang gak kegaji karena kadang-kadang videonya gak menghasilkan sama sekali di YouTube gitu. Abis itu dengerin yang kayak gitu tuh agak nyakitin, tapi semoga menjadi tabungan amal ya. Kalau ada yang maki-maki seperti itu, aku gak terlalu musingin, cuma aku pengen share aja di sini bahwa memberi masukan tuh nggak harus dengan kata-kata yang kasar. Aku terima kok kalau dikasih masukan-masukan yang baik gitu. Lalu apalagi ya, tentang Agnes itu sendiri, beberapa hari belakangan ini aku ngecek-ngecek dan aku lihat di tahun 2022 itu dia memang sedang hiatus. Hiatus itu apa ya? Istirahat, tidak melakukan kegiatan konser apapun gitu. Dan itu biasa guys, di sini, di Amerika itu biasa seorang artis istirahat selama 1 tahun, kadang-kadang 2 tahun nggak melakukan apa-apa, dia liburan dulu untuk dapet ide-ide baru, kayak gitu tuh biasa. Yang aku lihat dari Instagramnya dia, kayak gitu tuh dia lagi menyiapkan banyak project baru sama orang-orang gitu, kolaborasi-kolaborasi. Nah, yang perlu aku jelaskan di sini, yang perlu aku pertajam di sini, industri entertainment di Indonesia sama industri entertainment di Amerika agak beda. Dimana kalau di Indonesia itu masih cenderung konvensional ya, jadi dibilang industri bukan gitu. Kalau di Amerika tuh sudah sangat industri, dimana misalnya nih, Agnes mau berhenti dulu 1 tahun, dia nggak apa-apa, dia nggak akan kehilangan apapun sebetulnya. Karena naik turunnya dia itu tidak berdasarkan sensasi. Nanti begitu dia sudah ngumpulin banyak lagu, buat banyak kerjasama, kolaborasi, terus dia meng-hire PR baru, manajer baru, terus pelatih dancing baru, misalnya seperti itu, bisa muncul lagi gitu. Itu terjadi berkali-kali sama Beyonce. Ada saat 1 tahun dia hiatus, habis itu muncul lagi gitu. Dia nggak perlu nunggu-nunggu atau cari-cari sensasi, penggemarnya tetap setia ditungguin gitu kalau memang lagu-lagunya bagus. Di sini malah kebalikan, yang kalau kamu terlalu banyak sensasi di cancel artis tuh. Kalau aneh-aneh banyak banget ya kejadian kayak gitu, kayak misalnya tuh kayak Ellen katanya kasar sama karyawannya dan segala macam. Aku baca tapi lupa-lupa ingat gitu sekarang karena udah agak lama, akhirnya bener-bener dihentiin kan produksinya. Terus abis itu si Amber Heard, dia sekarang bener-bener nggak ada produksi apapun. Dan katanya dia memilih untuk pergi ke Spain, di mana dia pikir nggak ada orang yang kenal dia gitu. Sementara kalau di Indonesia, ini kan si Amber tuh kan lagi agak panas-panas ya kan kemarin tuh. Kemungkinan ada aja produsen yang coba-coba masuk ke dia gitu. Kalau di sini enggak gitu. Di sini tuh sekali kamu buat nama buruk, jatuhnya parah gitu. Harus nunggu waktu yang tepat selama bertahun-tahun sampai orang-orang benar-benar lupa dan buat sebuah karya lagi baru bisa muncul. Jadi kalau misalnya Agnes nggak muncul-muncul beberapa tahun atau 1 tahun ini dia nggak membuat konser dan segala macam, itu bukan karena dia nggak laku, tapi mungkin karena dia istirahat atau mungkin karena nggak laku, nggak tahu. Kayak di Indonesia, kalau dia sudah nggak muncul berarti dia sudah bungkus gitu kan. Nggak, di sini berkaitan sama kreativitas, profesionalitas, kerja keras tuh. Lalu ada lagi komen-komen yang bilang, ah nggak ngetop, buktinya aku tinggal di Amerika tapi aku nggak tahu lagu-lagunya Agnes, atau buktinya nggak ada yang kenal tuh, cuma 1-2, suaminya aja harus nge-google. Lagi ya, ini aku tegaskan, di Amerika itu nggak seperti Indonesia di mana kayak sentralisasi banget gitu loh. Di Jakarta
artis-artis kalau mau ngetop ya lu harus lari ke Jakarta karena itu industrinya semuanya ada di sana gitu loh. Jadi iklan tuh semuanya harus dari Jakarta, dilakukannya di Jakarta. Kalau belum pindah ke Jakarta nggak ngetop, susah untuk ngetop gitu kan. Di Amerika nggak selalu begitu. Yang kalian lihat ngetop itu adalah orang-orang yang berhasil masuk ke piramida yang paling tinggi. Contohnya siapa? Taylor Swift, Kanye, terus Beyonce, Ariana Grande. Itu adalah orang-orang yang ada di 1-2%. Sedikit banget gitu. Tapi kalian gak tahu kan? Contoh ya, yang aku suka, Diana Krall. Gak tahu kan? Dia adalah penyanyi jazz yang aku suka banget gitu. Terus Norah Jones. Mungkin ada yang tahu, ada yang gak. DJ Khaled. Banyak. Jadi yang piramida teratas itu diisi sama yang sudah mendunia. Nah, Agnes itu mungkin masih ada di sini nih, piramidanya ini masih ada di sini dia gitu, dimana hanya orang-orang tertentu yang tahu dia, maksudnya yang memang fansnya R&B gitu loh, yang suka sekali sama R&B, mungkin tahu dia. Kenapa aku berani bilang begini? Karena aku survei ya, setelah video itu pun aku survei banyak banget rupanya. Coverage tentang si Agnes itu dari orang Amerikanya sendiri yang mengagumi dia gitu kan, mengkritisi musiknya dia. Berarti dia dikenal tapi oleh kalangan tertentu. Ada yang sadis lagi tuh komennya bilang dia nggak ngetop karena kan dia sesumbarnya mau terkenal di dunia tapi sampai sekarang belum terkenal di dunia. Duh, jangan kayak gitu dong, jangan underestimate orang segampang itu, karena dia sudah berusaha, itu aja sudah harus kita apresiasi. Apalagi ternyata usahanya sampai juga ke Amerika dan buat album, itu sudah harus kita apresiasi. Jangan jadi orang yang bitter atau sour, jangan jadi orang yang pahit atau asem. Taruh posisinya kamu di situ gitu. Kalau kamu lagi berjuang terus ada dikata-katain kan gak enak kan. Apalagi kalau sudah berjuang, sudah dapetin sesuatu, udah jadi manajer nih, tetap aja dia ngata cuma manajer doang, belum jadi direktur, kan bete ya. So cobalah menjadi orang-orang yang baik, yang berkata-kata juga baik gitu. Yang tahu siapa Norah Jones, yang tahu siapa Diana Krall, komen di bawah ya. Karena aku memang penggemar musik jazz, jadi pemusik jazz yang memang ngetop dan mendunia itu mungkin Michael Bublé kalau kalian tahu ya. Tuh pasti rata-rata orang Indonesia juga tahu dia karena dia sudah mendunia, bukan mau Amerika lagi gitu. Ini sebagai contoh lagi, aku dulu tinggal di Nashville kan, di Tennessee. Itu adalah kotanya industri musik Amerika. Waktu aku tinggal di sana, ada banyak sekali teman-temanku yang ngefans sama penyanyi country, karena selain industri musik Amerika, dia juga terkenal sebagai industri musik country gitu. Disitulah di Nashville tuh lahirnya si Dolly Parton, sebut lagi suaminya Nicole Kidman tuh. Nah itu kayak gitu. Lupa gue namanya siapa, nanti ya di sini. Banyak penggemarnya ini gitu, cowok ini. Lagunya tuh yang Whiskey Glasses deh. Nah itu pas dia konser tuh penuh orang dari mana-mana guys. Dan orang Indonesia gak tahu lagu ini. Tapi di Nashville itu dikit-dikit diputer. Jadi mudah-mudahan kalian ngerti maksudnya. Kadang-kadang yang kedengeran di Amerika, di suatu state, itu kan state-nya Tennessee ya, di suatu state dia ngetop banget, belum tentu di New York dia ngetop juga gitu. Atau bisa saja dia ngetop di seluruh Amerika, tapi kalian di Indonesia gak dengar gitu. Padahal orang ini sudah buat banyak album, kaya, konser-konsernya selalu penuh, padet. Tapi kalian gak dengar karena ya itu, hanya orang-orang tertentu yang suka musik country yang tahu dia gitu. Tuh maksudnya. Nah kalau di Indonesia kan, siapa juga pasti tahu Lesti Bilyar, ya namanya ya. Terus satu orang Indonesia pasti tahu ya namanya Syahrini. Di sini enggak kayak gitu. Jadi levelnya tuh kayak itu, piramida itu. Kayak sekarang aku tinggal di Louisiana, perbatasan sama Mississippi, lain lagi yang terkenal dari sini. Di mana-mana tuh ada gambarnya Elvis Presley, karena Elvis kan awal mulanya kan lahirnya di Mississippi gitu kan. Itu gitu. Rupanya tiap state punya jagoannya sendiri-sendiri. Di Texas lain lagi, kayak di Louisiana itu Beyonce selalu dibangga-banggain karena kan ibunya berasal dari Louisiana ya. Dia orang French Creole, keturunan Prancis Creole sama kulit hitam si Beyonce ini. Gitu guys ya, semoga ini memberikan ilmu baru. Dan itu aja paling ya. Terima kasih sudah nonton sampai sini. I'll see you on my next video. Bye-bye.
stupid.